Nova atau nama sebenarnya Nur Niyolova Muhammad Nur berkata kehadiran suami Haris Ismail telah melengkapkan segala kekurangan dalam dirinya selama ini. Dan masing-masing mempunyai peranan untuk saling melengkapi kelemahan hidup berpasangan. Saya bukan seorang yang semua perkara boleh buat dengan baik. Macam dengan suami pun kalau nak perkara yang tak sefahaman itu normal. Jadi kita cuba perbaiki semula. Kita kena ada perasaan sebegitu, tapi kalau kita sendiri yang macam nak kebahagiaan seorang saja sampai kesudah tak ada titik pertemuan di tengah-tengah. Ujar selebriti berusia 33 tahun itu, dia akan tegur bila tak ada orang. Manisnya di situ, dia juga tak jemu menegur. Kalau saya memang dah penat nak buat macam tu, benda yang sama dia boleh tegur berpuluh-puluh kali. Jadi saya pun lebih peka selepas itu, katanya. Saya tak rasa hidup saya terlalu sempurna sebab mesti ada kekurangan di mana-mana. Tapi jika nak bandingkan dulu dan sekarang, hati saya macam penuh sebab ada anak dan suami yang boleh teman. Walaupun tak terlalu rancak, tapi saya rasa dapat rezeki yang cukup luar Niyolova lagi. Selain itu, Niyolova meluahkan kesyukuran karena diberikan perjalanan hidup yang seimbang. Baik dari segi kehidupan pribadi maupun kejaya sehingga membuatkan ramai cemburu dengan perjalanan hidupnya. Saya rasa ramai yang cemburu perjalanan hidup saya, banyak orang yang mungkin terlalu awal kawin atau lewat dapat anak. Saya rasa bersyukur perjalanan hidup saya agak seimbang. Sekarang ini dah banyak masa di rumah. Saya rasa berpuas hati dengan apa yang saya buat dulu. Kalau dulu saya berikan sepenuhnya dan buat sikit-sikit saja, mesti sekarang saya masih nak lagi. Saya tak rasa terlambat pun dengan apa yang saya dapat sekarang. Kawan saya yang dah kahwin 4 tahun lepas dan dah ada anak, saya rasa macam boleh ikut jejak dia.